foto aku. Nah, kalau ini yang kurang sekali. Dalam rangka mendukung kesiapan dan keamanan pelaksanaan Pilkada tahun 2020, Polres Sumbawa melakukan pengecekan sarana dan prasarana. Semua sarpras pengaman dipastikan dalam kondisi baik dan siap pakai untuk PAM Pilkada Sumbawa 2020. Pengecekan sarana dan prasarana pengaman Pilkada ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Sumbawa, Kompol Fauzan Hadi di Mako Polres Sumbawa di Sumbawa Besar. Beberapa sarpras yang diperiksa diantaranya kendaraan dinas meliputi mobil Armored Water Cannon AWC, mobil patroli Satuan Lalu Lintas dan Sabhara, serta kendaraan dinas roda 2. Sarana pengamanan jalur laut dan kepulauan, yakni kendaraan dan alat transportasi milik Polair juga diperiksa. Alat-alat pelindung dan perlengkapan senjata juga dilakukan pemeriksaan ketat. Wakapolres Sumbawa Kompol Fauzan Hadi mengatakan, sarpras ini untuk menunjang pelaksanaan pengamanan yang lebih optimal demi keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada di semua tahapan. Ini merupakan bentuk kesiapan Polri dalam pengamanan Pilkada 2020 secara keseluruhan. Semua sarpras pengaman dalam kondisi baik dan siap digunakan apabila dibutuhkan. Ada anggaran yang kita mengecek ya kelengkapan-kelengkapan kita untuk kita persiapkan yang pertama ya, kaitan dengan kita saat ini melaksanakan pengamanan Pilkada. Nah, sehingga segala kelengkapan-kelengkapan yang memang harus ada ya sudah ready. Ya, kita siap pakai. Ya, kita cek kelayakannya, ya, kesiapannya. Nah, sehingga manakala nanti peralatan-peralatan ini kita butuhkan dalam pelaksanaan pengamanan, kita siap. Polres Sumbawa akan melakukan pengamanan tahapan Pilkada Sumbawa, yakni debat paslon tahap 1 pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GTV melaporkan.